Baik, pemirsa Purwakarta TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke lapangan hijau Gor Purnawarman Purwakarta untuk menyaksikan final di Gala Siswa Indonesia yang dilaksanakan di Gor Purnawarman Purwakarta. Pagi hari ini yang akan bertanding antara tim kesebelasan SMP Negeri 2 Purwakarta melawan SMP 4 Purwakarta. Ini merupakan final untuk merebutkan juara ke-1 dan juara ke-2. Baik pemirsa Purwakarta TV, inilah babak final antara tim kesebelasan SMP Negeri 2 Purwakarta dan SMP Negeri 4 Purwakarta di Gala Siswa Indonesia tahun 2019. Mari kita saksikan, baru saja dimulai final antara tim kesebelasan SMP Negeri 2 Purwakarta melawan SMP Negeri 4 Purwakarta di Gala Siswa Indonesia tahun 2019. Pemirsa Purwakarta TV, selamat menyaksikan. Wilujeng nonton kasadayana. Pelajar tangguh Purwakarta istimewa. Thank you.
Baik, perlu saya sampaikan bahwa yang menggunakan kostum warna hijau itu adalah SMP Negeri 2 Purwakarta. Sedangkan yang menggunakan kostum warna biru adalah SMP 4 Purwakarta. Selamat bertanding di lapangan hijau Gor Purnawarman Purwakarta. Nampaknya bobotoh dari SMP 4 Purwakarta ini sudah kompak di atas, memberikan support dukungannya kepada tim kesebelasan SMP 4 Purwakarta. Ini adalah bobotoh dari SMP Negeri 2 Purwakarta yang setia dan support kepada tim kesebelasannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang menggunakan kostum warna hijau bertuliskan putih adalah dari SMP Negeri 2 Purwakarta, dan kostum yang berwarna biru itu dari SMP Negeri 4 Purwakarta. Hampir saja masuk, gol untuk SMP Negeri 2 Purwakarta. Kedudukan berubah menjadi 1-0. Sementara yang menang SMP Negeri 2 Purwakarta. Masih SMP 4 yang membawa bola, masih SMP 4, namun sayang diambil oleh SMP 2. Masih SMP 2 yang memegang kendali, oper sama temennya, masih diputar-putar di belakang, oper ke tengah, namun sekarang dikuasai oleh SMP Negeri 4 Purwakarta. Handsball. Pemirsa Purwakarta TV, ramai sekali ini pendukung dari SMP Negeri 4 Purwakarta yang heboh. Baik, kita ke lapangan hijau lagi. Iya. Hampir saja penjaga gawang dari SMP 4 ini. Kedudukan masih 1-0. SMP 2 sekarang menyerang. SMP 2 masih menyerang. Namun out ball. Hampir saja pemirsa. Inilah penjaga gawang dari SMP Negeri 4 Purwakarta. Shooting ke tengah langsung. Ya, sedikit licin lapangannya karena semalam diguyur hujan, sehingga lapangannya cukup licin dan becek begitu pemirsa. Pelanggaran pemirsa.
langsung jadi tendang oleh SMP Negeri 4 Purwakarta. Masih dikuasai bola oleh SMP Negeri 4 Purwakarta, di shoot ke tengah. Masih SMP 4 Purwakarta. Menuju kotak penalti, masuk. Ah, nampaknya gagal. Pemirsa Purwakarta TV, kedudukan masih sama 1-0. Langsung aja operan ke dalam oleh SMP Negeri 4 Purwakarta. Masih out ball. Hampir saja pemirsa, tapi bola bundar masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang SMP Negeri 4 Purwakarta. Terperangkap offset tim dari SMP 2 Purwakarta. Tendangan bebas untuk SMP Negeri 4 Purwakarta. Langsung shooting ke tengah. Thank you.
pemirsa, gol untuk SMP 2 Purwakarta berhasil menambah kedudukan 2-0. Woi!
indah pemirsa. Masuk kembali ke gol SMP 4. Kedudukan bertambah untuk SMP 2. 3-0 di babak pertama ini pemirsa Purwakarta TV. Babak pertama telah usai. Kedudukan masih tetap 3-0 dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Purwakarta. Baik, babak kedua akan segera dimulai pemirsa. Thank you.
dalam ke baju minta tolong di musik. Thank you.
Gol. Masuk kembali. Masuk. Enggak. Oh, enggak.
Offset ya. Gol. Baru saja tim kesebelasan SMP Negeri 4 Purwakarta berhasil menggogolkan gawang dari penjaga gawang SMP 2 Purwakarta. Baik, kembali ke lapangan hijau di Gor Purnawarman Purwakarta bersama Purwakarta TV antara tim kesebelasan SMP Negeri 2 Purwakarta melawan SMP Negeri 4 Purwakarta dengan kedudukan 3-1. Baik, nampaknya boboto dari Spenda atau SMP Negeri 2 Purwakarta ini dari tadi tidak henti-hentinya bersuara keras untuk mendukung timnya dari SMP 2 Purwakarta. Pergantian pemain, pemirsa. Waktunya hanya beberapa menit saja ke depan, maka babak kedua final di Gala Siswa Indonesia akan segera berakhir. Pergantian pemain nomor 10 dari Spenda. Nomor 10 keluar, nomor 9 masuk. Nah, ini suaranya pemirsa dari bobotoh SMP 2 Purwakarta yang selalu mensupport terus dan intinya mereka mendukung tim kesebelasannya. Terima kasih.
Berakhir sudah pemirsa Purwakarta TV babak kedua dan berakhirlah pertandingan final di Gala Siswa Indonesia tingkat Kecamatan Purwakarta. Dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Purwakarta. Demikianlah rangkaian final di Gala Siswa Indonesia tahun 2019 dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Purwakarta sebagai juara pertama. Juara kedua dimenangkan oleh SMP 4 Purwakarta dan juara ketiga dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Purwakarta. Demikianlah perolehan tiga besar di Gala Siswa Indonesia Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Salam dari kami, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menonton di channel Purwakarta TV. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.